strike bro, strike bro, lumayan ini bro. Oke brother, jumpa lagi dengan saya di sini, Cah Pinter Mancing. Ada yang kangen sama Mbak Is tidak bro? Mbak Is tadi kan ya, ini di tongkrongan Mbak Etik bro, lama saya nggak kesini, saya sampai lupa jalan kesini bro. Mau mencoba keberuntungan mancing ikan nila di tongkrongan kesayangan ini. Semoga ikannya tidak pangkling alias lupa sama saya ya bro, karena saya jarang kesini. Yang mancing hari ini tidak begitu ramai. Banyak yang ikut lomba ulang tahun MMA bro. Selamat ulang tahun bagi MMA yang kedua. Ini Pak Lurahnya tongkrongan bro. Iya siap. Jalannya tidak begitu well. Mancing di pojokan saja. Nggih, metamet nggih. Niki Mbah Trimo bro, biasanya di ini dimancing di tempat Mbah Eti. Ini spot andalannya bro. Kemarin dapat 2 kilo di sini. Oke, kita cari spot dulu bro. Semoga hari ini saya dapat ikan. Biar saya makan ikan. Ikan makan, makan ikan. Untung dua lesane wong tak ida. Di tongkrongan yang mancing cuma satu orang di sini. Di sana enggak kelihatan. Banyunya bersih, airnya bersih, bro. Ada. Oke, jangan kemana-mana, kemana, jangan di sini saja, di sini banyak ikan, bro. Semoga. Saya prepare dulu ya, brother. Mancing mania. Panas. Oke, brother, kita coba keberuntungan hari ini. Apakah hari ini saya dapat ikan atau tidak? Saya sedang galau ini, nggak dapat ikan, mancing terus nggak dapat ikan. Semoga di tongkrongan Mbak Etik ini saya dapat ikan ya bro, bro. Semoga. Strike bro, strike bro, lumayan ini bro. Dinikmati dulu bro. Sama rumah-rumahnya kena. Ikan makan bro, nanti saya makan ikan. 3 jari lumayan. Ayo bulunya dikenteng. Wuh, ganteng kamu. Kita coba di pojok. Saya pernah dapat ikan 6 jari di sini.